Dukuh Godeg, salah satu pemukiman unik yang berada di tengah hutan jati di Kabupaten Ngawi. Hanya ada 13 rumah, di sini warganya juga sudah hidup puluhan tahun, bahkan sampai 4 generasi. Wah, ternyata nih seluruh bagian rumahnya terbuat dari kayu jati. Bahkan dindingnya aja terbuat dari kulit pohon jati nih. Dan ini udah puluhan tahun awet kayak gini. Dukuh Godeg terdiri dari 13 keluarga yang mendiami wilayah perhutani KPH Ngawi. Masyarakat di sini berperan penting dalam menjaga kawasan hutan jati, mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan keamanannya. Wah, Pak, Bu, ini pada ngumpul mau ada apa, Bu? Mau ngambil kayu di penjarangan. Oh, mau ada penjarangan ya di sini? Saya gabung boleh nggak, Bu? Boleh, boleh ya, saya ikut ya. Ya, ikut, yuk. Warga di Dukuh Godeg, Desa Gembol, karena tinggal di tengah lahan jati milik perhutani, jadi setiap ada penjarangan di sini bakalan ikut untuk panen hasil penebangan yang tidak digunakan oleh perhutani. Nah, sekarang saya penasaran mau ikut kegiatan masyarakat di sini. Seperti apa kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan hutan jati ini memiliki luas lebih dari 35.000 hektar. Di beberapa titik, hari ini akan dilakukan penjarangan tanaman jati oleh petugas perhutani. Pokoknya yang ini, Mbak, yang mau ditebang, ya lebih baik, Mbak, dan teman-teman mundur dulu belakang siap, ya. Minimal dua kali ininya, pohon ini, Mbak, untuk jaga aman. Nah, sesuai peraturan dari perhutani, setiap mau ada penebangan pohon, kita harus jaga jarak paling minimal dua jarak itu ya? Dua tinggi pohon ya, Pak? Oke. Supaya kitanya juga aman, nggak terkena sama pohon ya, Pak. Penjarangan merupakan salah satu aktivitas penebangan tanaman jati yang tumbuh tidak sempurna. Tujuannya penjarangan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman jati lain yang berada di sekitarnya. Udah, bisa diambil, Mbak, sekarang. Silahkan. Ibu! Pohon jati merupakan salah satu tanaman produksi yang hampir seluruh bagian tanamannya bisa dimanfaatkan. Untuk bisa memanfaatkannya, masyarakat di sini harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Setelah ditebangin, ada bagian tertentu dari pohon jati yang boleh diambil oleh masyarakat. Kayak dahan yang kecil-kecil kayak ini boleh nih. Tidak berlebihan. Masyarakat Dukuh Godeg hanya mengambil bagian ranting pohon saja untuk kebutuhan kayu bakar. Ternyata nggak cuma kayunya aja yang dimanfaatin, tapi daunnya juga bisa dipakai sebagai bungkus makanan. Pak, terima kasih banyak ya. Kayu dan daun yang sudah kita ambilin ini akan kita bawa kembali ke rumah. Kira-kira jadi apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Matahari sudah tenggelam di ufuk barat, berganti dengan dinginnya angin puncak musim kemarau. Suasana yang cocok banget untuk menikmati secangkir kopi di malam hari. Siapa sangka, sunyinya suasana malam pecah dengan kedatangan warga yang mengunjungi camper van tim Jejak Petualang. Kayu yang kita ambil dari pohon jati yang ditebang tadi biasanya sama warga sekitar dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Nah, sekarang kita lagi bakar-bakar singkong nih buat dimakan bersama. Suasana kekeluargaan khas masyarakat pedesaan sangat kental terasa. Membuat suasana camping ini terasa berbeda dengan camping-camping saya sebelumnya. Wah, ini udah mateng ya, Bu, ya? Iya. Jadi kalau udah mateng tuh medu atau empuk kayak gini. Ini udah bisa dimakan ya, Bu, ya? Iya. Nah, ini singkong lenteng emang cepet ini banget dibakarnya, udah langsung empuk. Terus rasanya juga gurih. Gurih. Tak hanya dibakar,
singkong juga menjadi salah satu makanan pokok warga Dukuh Godek. Esok saya akan ikut warga memanen singkong khas dari hutan jati ini. Tak hanya camping di alam bebas, ternyata camping di tengah perkampungan seperti ini memberi suasana yang berbeda. Apalagi ditemani dengan kehangatan dan ramah tamah warga yang membuat momen ini tak terlupakan bagi saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak terasa sudah hampir tengah malam saya berkumpul dengan warga desa. Waktunya beristirahat menikmati peraduan saya di tengah hutan jati ini. Sejuknya udara pagi membuat badan saya terasa segar dan bugar. Dari lokasi camping sudah terdengar aktivitas warga desa memulai hari. Saya juga tidak mau melewatkan momen ini. Pagi-pagi kayak gini emang enaknya sarapan yang bikin anget di badan. Jadi sekarang kita mau bikin roti panggang sambil ngopi. Setelah ini saya sudah ada janji untuk mengikuti aktivitas warga di kebun. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah membantu perhutani dalam merawat hutan jati, membuat warga Dukuh Godek mendapat izin untuk berkebun di sekitar lahan perhutani. Singkongnya masih jauh nggak, Bu? Jauh. Masih di depan ya? Gatel-gatel tangannya, Mbak. Nggak tahu ini, Pak, gatel nih. Oh, kayaknya itu kena rawe, Mbak. Itu pohonnya, itu pohon rawe tuh. Oh, itu. Yang mana sih, Bu? Ini rawenya. Tuh, buahnya ada. Yang ini? Ya. Ini. Oh, yang ini. Ya. Ternyata di antara semak-semak ini ada satu tumbuhan yang bikin gatel banget. Untung aja nggak kena langsung, cuma kena tiupan anginnya aja. Tanaman dari jenis kacang-kacangan ini biasa tumbuh liar di semak-semak. Tanaman ini mempunyai polong yang berbulu. Bulu inilah yang menyebabkan rasa gatal bila terkena kulit. Nah, sebanyak lihat. Ini Pak, obatnya Pak? Iya. Ini Pak yang gatal Pak? Yang gatalnya. Oh digituin ya, Pak? Nanti kan hilang itu debu ininya, debu rawenya. Nah, ternyata cara nyembuhin gatal-gatal kena rawe itu unik banget. Pakai daun dari pohon kelayu dan dipukul-pukulin halus kayak gini. Ini pun juga daun pohon kelayunya lembut juga kayak ada bulu-bulu halusnya. Jadi mungkin ini yang bisa ngangkat bulu dari rawenya itu ya Pak? Iya betul. Yang ini ya Bu pohonnya ya? Iya. Ini langsung digali gak apa ya Pak? Iya. Kering ya tanahnya ya? Tanahnya kering kan masih terlalu. Kering iya. Karena tinggal di tengah hutan, jadi warga dari Dukuh Godek ini tidak memiliki sawah untuk kehidupan sehari-harinya. Melainkan memanfaatkan lahan yang ada di tengah hutan, seperti di antara pohon jati ini, untuk ditanemin tanaman palawija kayak singkong ini. Apalagi karena tanahnya kering ya Pak, jadi ini bisa tumbuh di kondisi tanah kering kayak gini. Kita potong ini ya Pak ya? Iya. Aduh. Wih beratnya Pak. Oh dipatahin kayak gitu. Sistem pertanian ini sekaligus menjadi solusi untuk mencegah perambahan hutan secara ilegal di kawasan ini. Saat musim kemarau, tanah di sini sangat kering dan keras. Saya harus menggali tanah di sekitar umbi supaya mudah mencabut singkongnya. Kok gampang banget sih, Pak? Ya, enak sebetulnya. Ini harus dipegang. Oke, Pak. Tarik. Aduh, berat banget nariknya.
Ini dia singkong kelenteng. Ini kalau dilihat-lihat emang umbinya nggak terlalu besar karena tumbuhnya di antara pohon jati yang besar-besar. Jadi secara nutrisi kalah. Tapi nggak apa-apa karena ini tetap cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Singkong merupakan tanaman tropis yang menjadi salah satu sumber karbohidrat. Tanaman singkong termasuk dalam jenis umbi akar. Umbi akar terbentuk dari penebalan akar yang disebabkan oleh akumulasi nutrisi pada pohon singkong. Ini dijemur sampai kering gini ya, Pak ya? Iya. Dijemur sudah kering, kita ambil, kita tumbuk biar menjadi apa? Glepung. Petualangan saya berlanjut. Setelah dikupas, singkong harus dijemur selama seminggu untuk menghasilkan gaplek atau singkong kering. Teknik penjemuran singkong menjadi salah satu cara menjaga ketahanan pangan. Karena singkong kering atau gaplek bisa bertahan lama. Nah, gaplek atau singkong yang udah dikeringkan ini menjadi bahan utama untuk membuat makanan pokok warga Dukuh Godeg, yaitu nasi tiwul. Tiwul merupakan salah satu sumber karbohidrat pengganti beras. Salah satu makanan tradisional khas Tanah Jawa, hasil olahan dari singkong. Yang besar-besar dikecilin ya, Bu. Nah, ini gaplek yang udah halus. Udah jadi tepung, harus ditambahin air supaya menggumpal. Tapi airnya nggak boleh kurang sama nggak boleh kebanyakan ya, Bu. Iya. Biar tidak lembek. Masukin ya, Bu. Iya. Seperti mengolah nasi pada umumnya, tepung gaplek yang sudah diproses ini harus dikukus sampai matang. Nah, ini dia nasi tiwul yang udah mateng. Enak ya, Bu ya? Iya. Nasi tiwulnya udah mateng, sekarang kita tinggal bikin lauk aja di camper van. Ayo, Bu, kita masak, Bu. Iya. Om Hendra. Oh, iya. Nasinya udah jadi, Om. Saya taruh sini ya. Siap. Setelah bikin nasi tiwul, sekarang kita mau bikin lauknya pakai bahan-bahan yang kita dapat dari pasar dan dapat dari gunungan Hari Jadi Ngawi. Mari Bu, bikin ke sana. Baru camping satu hari, rasanya saya sudah menyatu dengan warga Dukuh Godeg. Setelah ikut masak tiwul di dapur warga, sekarang para ibu-ibu mau membantu saya memasak lauk di camper van. Oseng-oseng terong dan ikan asin akan menjadi teman gurihnya nasi tiwul. Ini udah ya, Bu, terongnya. Semua bumbu dan bahan sudah siap, saatnya kami memasak bersama. Camper van seperti halnya dapur berpindah. Semua peralatan lengkap meskipun dalam bentuk yang lebih praktis. Ibu-ibu di sini juga serasa masak di dapurnya sendiri. Oh, Bu, ikannya udah ya? Udah. Oke, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Kan nasinya udah dipotongin, tinggal masukin aja nih. Pas banget. Tiwul dan tumis terong ikan asin sudah siap. Saatnya mengisi perut setelah seharian beraktivitas. Nasi tiwul ini termasuk salah satu makanan pokok pengganti nasi. Karena emang di tengah hutan kayak gini jarang ya, Bu, ada sawah padi, jadi pengantinya pakai nasi tiwul nih.
Itu asin banget. Nasi tiwul juga dinilai lebih menyehatkan karena mempunyai kadar gula yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi beras. Setiap perjalanan memang selalu memberikan pengalaman yang berbeda. Pesona khas pedesaan serta ramah tamah masyarakat Duku Godek memberi kesan yang mendalam bagi petualangan saya. Ibu, kami pamit dulu, Ibu. Kita sedikit oleh-oleh. Terima kasih banyak, Bu. Wah, pengalaman saya nge-camp di sini benar-benar luar biasa. Saya jadi bisa mengikuti kegiatan warga dari Dukuh Godet dan ini bahkan mau pulang pun dibawain oleh-oleh biar kembali lagi ke sini katanya. Nah, sebentar lagi saya mau melanjutkan perjalanan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.